Sahabat Garis, saat ini kita lagi berada di Blok M. Kita akan mencobain kuliner ya, kuliner malam. Sini kita akan mencoba masakan Gotik. Apa itu Gotik? Kalian juga penasaran Gotik itu apa? Yuk kita cari ya. Kita makan di sini. Makan nongkrong di sini. Iya, Pak. 180. Kenapa? Karena enak makanannya atau karena murah? Paling 20. Enak aja. Dua-duanya. Bencok ganteng juga. Soalnya jomblo. Coba nanti aku masuk. Nih banyak pilihan nih. Ini mau nih. Pesan berapa porsi nih? Banyak. Oke, selamat menikmati ya. Iya. Ya, bisa. Enggak bawa bungkus sih, Om. Enggak bawa bungkus sih, Om. Lupaan tadi, Om. Biasanya bawa tadi. Kelupaan. Semalam bisa habis berapa porsi, Bang? Ya, bangsa 50 porsi, 60 porsi lah. Habis. Satu porsinya berapa, Bang? 10 ribu. Oh, cuma 10 ribu. Ayam Gotik, yang bikin Gotik apanya ini? Di tikungan aja deh, Bu. Enggak, lu makan dulu, di belakangan. Ketemunya. Ucuku. Kan dia di belakang, sekarang di belakangnya mana? Gimana bro rasanya bro? Mantap gak? Tau gak? Karena lapar apa karena enak? Karena lapar. Gampang. Ini yang dinamakan Gotik apanya sih? Tikungan. Oh, bukan makanannya, kata tikungannya. Enggak. Tikung itu mulai tikungan. Iya. Jadi enggak ada tikungan. Berarti kalau di bundar, bundar. Bundar. Kalau bundar, bundar. Tikungan. Ini kan sampai. Yo, yo, mau gua. Siapa pemirsa lu? Siapa dong? Jadi ini punya gua. Langsung habis, guys. Sahabat Garis, inilah Gotik. Gotik itu adalah gulai tikungan.
kirain gotik itu gotik bebek. Ternyata boleh tikungan. Berjalan sih. Gotik itu boleh tikungan. Kirain gotik bebek itu loh. Ternyata boleh tikungan. Rasanya nih. Karena seperti kaya soto, kalau dibilang gula kaya soto. Ini soto Betawi rasanya. Nah guys, ini dia namanya gulsit. Kita akan coba nanti, kita akan rasain makanannya seperti apa. Bang, ini bahannya dan berapa? Ini menurut saya sih, dua porsi, gak kenyang nih. Dari pagi. Sampai jam 1 malam, kalau kalian mau coba, kalian bisa datang sini ya. Di Blok M posisinya. Persisnya di depan SMA Negeri 6 Jakarta, dan di samping pada Blok M. Nah, ini apa aja bang? Kalian ingin nyobain butik boleh tikungan ini kita coba yuk tempatnya di belakang pasar Blok M udah pas di depan belakangnya kan dia udah menemukan meja rame tapi jangan ada ini temannya saja pada nongkrong gitu kan aman kelihatannya ini serumnya dua dari tadi nanti thumbnailnya oke iya cut dulu kan nanti gue yang itu dulu. Assalamualaikum, ini lagi di Buntik nih, tempatnya di SMA 6 ya. Nah, Buntik itu disebut gulai tikungan, kalau mau tahu gitu. Jangan panjang kalau gue lapar, gue mau cobain, kayaknya enak. Gue lagi lapar ya bang? Ini pas banget, kalau untuk yang kantong kering, harganya murah 10.000. Tapi kenyang gak sih? Mantep banget kalau buat orang-orang yang gak punya duit tuh. Kalau misalkan ada goceng doang, bisa gak dong? Kok mungkin bisa, tinggal mencay aja sama tukang ya kan? Ini kan 2 porsi dari satu, boleh gak sih? Boleh. Daripada begini lah. Boleh, kalau gak boleh. Ini kalau untuk gimana nih rasanya tadi? Oh jangan ini. Ya lumayan sih. Kalau menurut saya sih amis sama soto Betawi ya. Udah punya obat botol Betawi belum? Udah, gua. Sama kan? Kan? Iya, tapi pun tidak di dagingnya aja. Dagingnya, tapi kan kalau untuk santan cukup semua. Tapi kenyang, kenyang nggak sih mas? Enggak. Kurang ya. Kalau menurut posisi saya sih 3 porsi baru. Gua kalau lagi mau orang ngobrol. Nah gitu mas gua. Nah kalau untuk shot, kalau bahas tadi dibilang untuk perbedaan soto sama soto, kalau untuk soto ini santan beda bang, kalau soto ini kan ada santannya bening, nah ini mendekati ada bening dan santannya, terus santannya kurang berani kalau ini kayak bahasanya kayak kalau bahasa kayak soto Bogor-Bogor mungkin yang sama gitu. Nah kalau untuk dagingnya ini kalau di barat ininya tuh lebih empuk dia tuh. Gimana ya, kalau kan ada tuh kalau daging-daging kita ngelawan gitu. Kalau ini kalau ini sebenarnya bukan daging kayak ibarat kayak paru, nah sebenarnya kayak gini nih, ini juga enak. Maksudnya ngelawan gimana? Iya, keras gitu, semua ada daging ngelawan di dalamnya tuh rompak gitu. Iya, itu dia. Jadi kagak enak nih. Bang, gua kan ada duit goceng bang ya. Kira-kira bisa ngasih buat beli kayak gini? Bisa, mungkin ya tinggal ngomong aja sih sama abang-abangnya ya. Bang, saya sudah dikumpulkan. Karena rata-rata sih juga bisa. Ini juga jual sekitar positif bang. Apa tuh? Kalau untuk kayak makan, lu lagi lapar sih ini. Mantap banget. Ya pasti lagi lapar. Untuk harganya gimana? Dagingnya enak kan? Ini mantap. Terus? Ya. Di sini sih harganya terjangkau.
Ini lagi bang, siap. Ya. Gue makannya gimana? Enjoy. Selamat malam. Apa mau kasih tanya? Ya. Biasanya kan tadi pakai bahan yang pada makan. Makanan apa sih makannya? Kita dengar kan gulai. Gulai daging sapi. Bukan itu gulai. Gulai tikungan. Gulai tikungan. Karena di tikungan. Katanya tikungan. Gitu ceritanya. Terus idenya bagus juga, tamannya depannya jadi tarik gitu. Kayak apa nih kutik? Kutik kan kalau terus di tentunya kan ini kan kepikiran menurut kita kalau emang dari kita ada menurut pasarannya ya, emang sesuai ciri khas buat makan malam. Oh, kita dari Jogja kan orang Jawa? Iya, Solo. Oh, Solo. Tapi makanan ini dari Solo ya, Pak? Iya, dari Solo. Oh, dari Solo. Tapi menurut saya sih, itu posisinya kan bikin. Kalau kata saya, seperti saya nih. Dua kali aja gitu. Emang posisinya gini. Satu kurang, dua kurang, tiga nanggung. Nanggung? Iya. Jadi misalnya beli, kan daripada dua kali tambah. Jadi posisinya bisa satu boleh nggak? Bisa. Tapi emang seninya makannya dikit-dikit bisa menikmati. Takutnya kan kasih gitu ya? Enggak. Bisa 5 porsi, 5 tinggi gitu. Bisa dicoba kok makan banyak sama segitu nikmatnya. Gimana beda kok? Kalian mampir kesini atau paling jam berapa, Pak? Bukan, masih sudah siap melayani. Oh, dari malam sampai malam ya? Itu sampai sekali kalau ini masa pandemi ini, ntar kalau bisa udah normal lagi juga nggak tahu. Jadi udah lengkap sekali informasinya buat kalian yang mau lewat sini, ingin nyobain kutunya apa? Status, katanya kesini. Oke, sahabat gadis, saya ingin ngomong bermanfaat. Tetap panjang hidup, jaga kesehatan ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Belum jalan.